Oke, lagi sama gua. Kali ini gua lagi main game Pay to Win, Mas. Masa Topia. Jadi gua lagi ke wedding orang, wedding. Jadi gua mau lihat wedding di game ini tuh kayak apa gitu ya. Kayak gini nih, Bray. Anjay, ini apa nih? Gua pilih mana nih? Ini aja ya. Itu apa ini? Atau ini? Gak tau ya. Ah, gak ngerti gua nih ngapain anjir. Ya, kayak gini, gua pengen lihat wedding di game ini kayak apa gitu ya. Oke, gini coy, wedding coy. Suaranya gua matiin nih kayaknya. Jadi nggak ada suara musik biar nggak berisik gitu anjir. Suara musik yang nggak ada bocah depan rumah gua berisik anjing. May you enjoy and me everlasting my love anjay. Weddingnya kayak gini anjing, itu pendetanya. Pendetanya itu NPC ya. Oh ini ngucapin kepada orang yang wedding ya. Kalimat. Widih. Bisa wedding cuk. Oh ini anak clan OMG ya. Eh ini bukan clan gua yang wedding ya. Ngapain gua dateng ya? Ini clan OMG nih, deputi. Oke, orang Thailandnya banyak nih. Orang Thailand kali itu wedding. Gue pengen tahu aja weddingnya kayak apa. Oh, rupanya weddingnya kayak gitu ya. Anjay, dapat kembang api ya. Gue bisa apa nih, upgrade ring. Anjay, gue mau wedding sama siapa di game ini ya? Tolol, banyak orang Thailand, cu. Masa gue mau wedding sama orang Thailand, ngomongnya pakai bahasa cacing dong, anjing. Apa ini, kue? Gak bisa diambil, anjing. Terus ini gue mau ngapain ya? Sumpah anjir bocah depan rumah gue lu berisik kali lu. Itu udah malam. Kan tidur minum cucu berisik kali anjir. Nah ini klien gue yang kemarin-kemarin nih baby shark. Gue masuk ke klien Sultan. Enak numpang di klien Sultan anjay. Numpang reward. Ini mau ngapain lagi anjing? Apa itu? Itu bagi-bagi diamond ya? Mana gak ada bagi-bagi diamond nih? Udah nih gini doang ya? Mana yang wedding? OMG Elder, ini ketuanya ya? Bukan naik cuy. Tetalnya ini ngapain ya? Ini apaan ya? Oh ini pengantennya nih, kita culik aja pengantennya. Kita culik aja cok, kita jual. Ngapain sih anjir? Oh ini NPC-nya. Oh ini pendeta ya tadi ya? Kita bunuh aja pendetanya anjing. Bioshop, Bioshop. Gue dapat SP ya di sini ya, enak juga nih gue dapat SP. SP gue jalan, bisa naik level lah ya gue. Oh kayaknya susah naik level sih. Ini berapa menit ya? 7 menit di sini dapat SP. Ya. Gue gangguin. Lagi foto-foto nih pasti. Anjing awas lah katanya. Wih anjing minggir katanya. Ganggu gue aja tuh lagi. Foto-foto aja. Wih dapet reward lagi di kelari. Wih dapet reward mulu ya di kelari gak? Maksudnya auto navi apa? Wih gue gak paham mau ngapain. Tadi gue dapet kembang api buat apa cuy? Wih ada bos. Wih ada bosnya cok. Oh
Jadi ada bosnya ya, wedding. Enak juga nih game tolol. Di room weddingnya muncul bos anjay. Bisa digebukin. Wih, dapat apa itu? Kitek. Dapat reward cok. Wih. Master, take my heart. Dapat kitek. Wedding orang anjay. Itu bos. Wih keren. Anjing. Tahu gua itu bos. Wih dapat hati, gua dapat hati cupit anjing. Gebukin pengantinnya bisa enggak sih? Kita bunuh gitu. Bentar lagi gua ini bunuh anjing. Foto dong, ah. Elah. Eh tapi gua bukan anak anak lane ya anjing. Itu OMG anjing lane-nya gua tuh THL11. Meloni ngapain dia di sini anjing? Mau ngapain kita cuy? Udah nih, gak ada apa-apa lagi ya. Udah kelar belum sini weddingnya? Mana sampai bos aja, tapi cakep ya baju weddingnya anjing. Baju weddingnya bagus coy. Sini baju weddingnya kayak masih ngeliat kameranya tuh, baju weddingnya ceweknya cantik loh, bagus gitu. Keren keren, udah gini doang ya, udah nih tinggal nunggu SP doang udah tuh ya. Apa lagi nih, nggak muncul apa gitu, kita nggak bisa nyemplung ke air itu ya. Rusuh anjay, nggak bisa kasih aksi. Oh ini bisa pose ini. Gak jelas, gak jelas. Udah nih gak ada apa-apa lagi, udahlah. Oke geng, mungkin videonya gue akhirin aja karena gue cuma pengen lihat sistem wedding di game ini tuh kayak apa tuh. Weddingnya tuh, oh weddingnya kayak tadi lah ya. Weddingnya kayak tolol sih, sumpah. Terus tadi ada muncul bos-bos yang bisa, eh bos apa tadi, cupid ya. Ada bos cupid gede gitu bisa digebukin rame-rame, terus ngedropin item apa nggak ngerti gua. Oke, okay, thank you udah nonton.